Pihak Mabes Polri buka suara menanggapi kabar mengenai oknum perwira Polri yang disebut melakukan pemerasan hingga miliaran rupiah. Sebelumnya terjadi aksi demo para peracik jamu tradisional di Cilacap, Jawa Tengah yang mengaku sebagai korban. Mereka menuntut agar oknum tersebut dipecat. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono dalam keterangannya pada Rabu 7 Oktober menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Sejumlah pihak yang diduga terlibat pun kini tengah diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Diberitakan sebelumnya ratusan perajin jamu tradisional di Cilacap menggelar demonstrasi menuntut oknum polisi berpangkat AKBP tersebut dipecat. Mereka mengaku telah diperas hingga mencapai miliaran rupiah. Menurut keterangan perajin bernama Mulyono, pemerasan itu dilakukan setelah mereka dituduh aktivitasnya melanggar undang-undang. Awalnya beberapa perajin jamu itu sempat ditahan selama beberapa hari tanpa proses di pengadilan. Kemudian mereka dilepas dan diminta untuk segera menyerahkan sejumlah uang. Mulyono menyebut korban pemerasan oknum polisi itu cukup banyak. Setiap orang dimintai jumlah yang berbeda, dari 300 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Apabila diakumulasikan, jumlahnya mencapai 7 miliar rupiah. Ia sendiri meminta uang senilai 1,2 miliar rupiah, namun Mulyono baru menyetor sebanyak 100 juta rupiah. Para perajin jamu ini pun berharap agar kasus ini segera diusut tuntas karena merugikan. Oleh oknum dari Mabes Polri, kemudian kita dibawa ke sana. Setelah di sana ditahan 1-2 sampai 6 hari, kemudian dilepas dan dimintai sejumlah uang. Tuduhannya apa itu? Mereka nuduh apa? Tuduhannya ya melakukan produksi yang melanggar aturan undang-undang begitu. Jamu gitu. Iya. Sampai berapa, Pak? Berapa, Pak? Berapa banyak? Berapa korban? Wah, korbannya sangat banyak sekali. Rata-rata berapa? Tidak terhitung. Dekade Februari sampai bulan ini kira-kira berapa ya, Mas ya? Banyak. Pokoknya banyak lah, hampir mayoritas ini. Per orang dimintai berapa itu? Per orang relatif ya, ada spanduk sampai 7M itu, Pak. Iya. Itu totalnya itu. Iya. Per orang berapa? Per orang ada yang 300, 500, 1 miliar 770. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.